Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U23 2024 hari ini beserta klasemen top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia U23 2024. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil Piala Asia U23 2024 hari ini, Jumat tanggal 19 April 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Jordania versus Timnas Qatar berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Qatar. Pertandingan antara Timnas Cina versus Timnas Korea Selatan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Korea Selatan. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Lee Yong Jun dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada Aiman Yahya dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Amadoni Kamolov dari Timnas Tajikistan dengan torehan 2 asis. Dan di peringkat kedua ada Nathan John dari Timnas Indonesia dengan torehan 1 asis. Berikut daftar klasemen sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Jordania dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Australia dengan torehan 1 poin. Berikut skema Timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dengan kondisi pada saat ini, jika Timnas Indonesia ingin lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, di pertandingan ketiga antara Timnas Indonesia versus Timnas Jordania, Timnas Indonesia wajib tampil secara maksimal. Berkat kemenangan atas Timnas Australia dan kemenangan Timnas Qatar atas Timnas Jordania, Timnas Indonesia dipastikan hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Timnas Jordania untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dan yang terpenting, di match ketiga melawan Timnas Jordania, Timnas Indonesia wajib menang untuk memuluskan langkahnya lolos ke babak 8 besar. Dengan demikian, Timnas Indonesia harus bisa finish di urutan 1 atau urutan 2 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Cina dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Irak dengan torehan 0 poin.
Dan yang terakhir untuk grup D, di peringkat pertama ada timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Kuwait dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Malaysia dengan torehan 0 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia U23 2024. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Arab Saudi pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Jepang pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Tajikistan versus Timnas Irak pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Vietnam pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Kuwait versus Timnas Uzbekistan pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Jordania versus Timnas Indonesia pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan RCTI Plus.